Berani taruhan gede gak kali ini? Kamu yakin? Jam tangan, kunci mobil dan rumah. Kamu berani? Siapa takut? Kartu ini ada 500 juta dan uang tunai. Guys, kita cuma main-main aja loh. Kok jadi judi beneran? Ngapain banyak kali bacot muca? Ikut gak? Demi persahabatan kita, aku mau ikut. Kalau pas ya bilang pas, banyak kali cerita muca. Ingat ya guys, ada satu pepatah, 10 kali kita bertaruh, 9 kali kita kalah. Jadi lebih baik kita jangan berjudi. Belakangan ini, kota sedang mencari seorang buronan. Ciri-ciri buronan tersebut berambut hitam, memegang tongkat pemukul baseball pada bulan 4 tahun 2021. Oh, ternyata kamu seorang tunanetra. Nampaknya sedikit menarik. Hai cowok ganteng, apakah kamu beneran gak bisa melihat? CCTV kawasan sudah memotret orang yang mencurigakan. Diharapkan kepada semuanya, mohon berhati-hati. Selamat minum, bye. Jika aku adalah dia, mungkin kamu sudah, akan tetapi aku juga sedang mencari dia. Kenapa kamu harus nikah sama dia? Kamu gak bisa nikah sama orang lain ya? Emang kenapa kalau sama dia? Pertama, dia gak tahu kalau kamu gak bisa makan pedas. Tapi dia malah pesan ayam pedas buat kamu. Kedua, hari ini kamu datang bulan kan? Tapi dia pesan Coca-Cola buat kamu. Dia cinta kamu gak sih? Tapi kan dia rela nikahin aku. Rela nikahin sama kamu ya? Kamu tahu gak? Di luar sana banyak cowok yang mau nikah sama kamu loh. Kamu udah gak sabar ya untuk menikah? Umur aku sekarang udah 25. Kamu masih bilang aku gak sabar? Belum. Masih sisa 7 hari lagi. Belum umur kamu 25 tahun. Ya udah, kalau gitu aku tetap gak sabar. Kalau gitu, aku tetap gak bakalan setuju. Gak setuju. Emang hak kamu apa ngelarang aku? Pernah kita udah berteman selama 10 tahun. Jadi aku ada hak, oke? Okay? Percuma, 10 tahun pun kita berteman. Kamu gak pernah kan bilang suka ke aku? Sebenarnya aku dari dulu udah... Aku bilang sama kamu ya. Jangan ganggu si Ica lagi. Dia gak suka sama kamu. Kamu gak ngomong lagi? Cepet buruan ngomong. Dua, aku tidak membiarkan aku untuk berantem dengan menantunya. Setelah menikah, aku semakin mengerti apa itu kedewasaan. Itu juga awal di sana bersihin. Dan setiap kali bertengkar, dan saya pun pergi menuangkan air panas. Seperti biasa, dia di sana sedang memarahiku dengan sekuat tenaganya. Dan saya di sini juga menyiapkan makanannya agar tidak kepanasan. Seperti biasa, setelah dia marah, dia pun kelaparan. Dan di sini pun saya juga sudah meniupnya, dan amarahnya pun hilang. Dan pada saat ini saya memberikan makanannya kepada dia, untuk menghilangkan kelaparannya. Sehingga, masalah pun terpecahkan. Pakai masker, dilarang masuk. Oh iya, sorry, bentar ya, aku cari dulu.
Enggak, ini tipe aku banget. Oh ya, besok harus sukses jangan pantas ya. Aku berterima kasih padanya. Harusnya aku traktir dia makan hotpot kali ya. Aku udah siap. Duh, kenapa sih dia gak mau ngomong? Apa seharusnya aku duluan yang ngomong ya? Oke, sekarang aku akan hitung. 3 2 Bisa gak ya nanti aku jumpa dia lagi? Sayang, kamu ada di rumah ya? Iya, kenapa? Bukannya hari ini kamu mau hangout sama teman kamu ya? Iya, ada urusan, jadi kami gak jadi pergi. Oh, oke. Kalau gitu, aku kembali secara ke dalam. Eh, tunggu dulu. Kamu kok pakai pakaian itu? Emang mau kemana? Gak ada. Cuman apanya? Aku kirain kamu mau keluar sama teman kamu. Jadi aku ajak teman aku mau pergi ke warnet. Cuma masalah ini. Gak jadi deh, soalnya kamu lagi di rumah. Biar aku nemenin kamu aja. Ya udah, kamu kan udah ajak mereka. Ya udah, pergi aja. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa, pergi aja. Serius nih? Ih, bentar. Terus, kamu udah bawa HP? Udah. Terus, kamu bisa bawa aku gak? Ya udah, ayo. Wija, maaf adikmu datang. Saya gak mampu nanti ya. Kak, pinjam aku uang gak? Aku mau bisnis lagi. Loh, bukannya bulan lalu aku udah kasih pinjamkan ke kamu? Semarin kan udah bangkrut. Aku mau buat baru lagi nih, cepat. Kok kamu bentak-bentak sih? Kamu ini sekarang mau pinjam uang atau mau lagi hutang? Ah, cepatlah. Sama aja sendiri kok kayak gitu. Ya udah ngomong, kamu mau pinjam berapa? 100 juta. Maksudnya apa? Cepat pungut itu. Habibie, cari uang bukanlah mudah. Kamu harus bisa berhemat sama ilangin gengsi kamu. Kamu ngerti gak sih? Iya, ngerti. Wija, maaf ya. Bukankah dia adik laki-lakimu? Perbuatan ibu tadi gak terlalu berlebihan ya? Saya lebar kartu tadi, cuma mau mengingatkan ke dia kalau meminjam uang itu adalah hal yang memalukan. Cukup rotinya berdua, jadi ini aku ada lebih buat kalian aja. Makasih ya. Oh iya, ini aku ada sedikit rezeki buat kamu berobat ya. Makasih ya, Kak.